Kitab Mazmur pasal 30. Nyanyian Daud. Nyanyian pentahbisan bait Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mengangkat aku keluar dari kesusahanku. Engkau tidak memberikan alasan bagi musuhku untuk mengejek aku. Jadi, aku akan memuji Engkau. Tuhan Allahku, aku berdoa kepada-Mu dan Engkau menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku keluar dari kubur. Aku telah jatuh ke tempat orang mati, tetapi Engkau telah menyelamatkan hidupku. Pujilah Tuhan, Hai yang setia kepada-Nya. Pujilah nama-Nya yang kudus. Ia marah sesaat saja, tetapi kemudian kebaikan-Nya membawa hidup. Malam penuh dengan air mata, tetapi pada pagi hari kita dapat bernyanyi dengan gembira. Ketika aku selamat dan terjamin, aku menganggap tidak ada yang dapat menyiksaku. Ya Tuhan, selama Engkau berbaik hati kepadaku, aku merasa seperti tidak ada yang dapat mengalahkan aku. Tetapi, bila Engkau meninggalkan aku penuh dengan ketakutan. Tuhan, dengarkanlah doaku dan kasihanilah aku. Tuhan, tolonglah aku. Aku mengatakan, apakah ada baiknya jika aku mati dan pergi ke dalam kubur? Orang mati hanya terbaring dalam debu. Mereka tidak memuji Engkau. Mereka tidak memberitakan betapa setianya Engkau kepada orang. Tuhan, dengarkanlah doaku dan sayangilah aku. Tuhan, tolonglah aku. Engkau mengubah ratapanku menjadi tarian. Engkau mengganti baju perkabunganku dan menutup aku dengan sukacita. Engkau menginginkan aku memujimu dan tidak berdiam diri. Ya Tuhan Allahku, aku akan memuji Engkau selama-lamanya.